Bismillahirrahmanirrahim. Hilir batari gangdi, digirang batari gangga, diusap pembatu melur, pembatu gajah. Jaya di buana panca tengah, jaya. Hidup KS Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kesempatan ini mengajar ini saya beserta pemimpin akan menanam perdana melon premium dari jenis Korea ini, dari jenis Korea. Kemudian kita berharap dengan ditanamnya hari ini menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Seperti gimana kemarin ya, sahabat sekalian di sana pada hari ini saya bersama dengan di Kalimantan Kota. Kita lagi mengembangkan tanaman perdana di posisinya ini. Untuk kebutuhan insya Allah kita akan ekspor dan kita ekspor perdana di bulan Februari. Mudah-mudahan bisa panen dan menghasilkan hasilkan bobot premiumnya sama tentunya. Yang kami harapkan adalah para mitra bisa mensupport kami untuk kebutuhan ekspor, karena kebutuhan ekspor kita lumayan besar, bisa 1 ton per minggu, 1 ton per minggu. Jadi mudah-mudahan salah satunya adalah di Green Post KS Farm ini sebagai Green Post penghasil kerang terbaik yang akan dikirim ke Singapura sama Malaysia. Oke, kita mulai. Gimana ini teknisnya? Ya, silakan tinggal diambilannya Pak. Ambil aja. Tinggal kita cinta. Mudah-mudahan jadi rezeki bersama. Ini jenis Korean atau Korean kami yang rasanya manis dan crunchy ya. Itu kalau tumbuhnya memang dari awal kecil dulu ya? Iya, betul. Ini memang dari biji ya. Dari biji. Ini dengan usia kurang lebih 14 hari. Ini sudah 14 hari ya? 14 hari dari mulai biji. Bismillahirrahmanirrahim, tadi saya sudah menanam jenis Korean Hami. Ya. Saat ini saya akan menanam jenis Fujisawa Jepang. Ini melon premium yang sangat digandrungi oleh orang-orang Jepang. Tetapi pemasarannya hampir di seluruh dunia. Indonesia menjadi pasarnya, termasuk sekarang kita bekerja sama dengan Nekwanik akan memasarkan di Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan kita terus berlanjut. Amin. Satu jenis lagi, tadi Korean Hami, Fujisawa, dan ini akan ditanam jenis Haruka. Sama juga ini dari Jepang. Jadi pemasarannya juga seperti yang saya sampaikan, di Singapura, Malaysia, Indonesia. Ini agak sedikit berbeda dengan dua tadi. Ini agak gennya pertumbuhan agak lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tanaman ini mendapatkan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Jenis? Jadi ini jenis apa? Fujisawa. Ini Fujisawa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hilir batari gangdi, digirang batari gangga, diusap pembatu melur, pembatu gajah. Jaya di buana panca tengah, jaya. Hidup KS Farm. Ini jenis Haruka. Kamu ngomong gini. Ini jenis melon Haruka, Dek. Itu udah kedengeran tau. Kamu yang ngomong. Dia aja push over. Oke. Awas, hati-hati. Oke.